Dan juga terus mendapatkan kemenangan demi kemenangannya. Dan kick-off baru saja dilakukan oleh wasit Sanche Lawita, wasit yang berasal dari Sulawesi Utara, Pak Bungkus. Iya, betul. Sementara tim dari Persikabo 1973 di sisa babak yang kedua ini. Dan menit 60, ini dia nih, biasanya angin kedua dari PSM Makassar, di mana mereka memiliki rata-rata pencetak gol sangat tinggi dari menit 60 hingga menit 90. Ya, PSM ini pelatihnya cukup ini ya, cukup konsisten dalam melakukan strategi pergantian pemain. Rata-rata pergantian dimulai di menit ke 60-an ya. Ya. Jarang ada pergantian yang mengejutkan. Di atas 50%. Gol mereka, atau lebih tepatnya 53% gol mereka yang berjumlah 53 itu terjadi di menit 60 hingga menit 90. Akbar Tanjung melakukan tendangan kali ini, langsung saya ke depan kepada Ananda Rehan dan juga ada Pluim. Coba diambil tendangan dari luar kotak penalti, perjuangan pertama dilakukan oleh Ramadan Sananta. Iya, ini bola yang tiba-tiba mengarah kepada Ramadan dan dimanfaatkan dengan tendangan volley yang keras. Sayang belum sempurna arahnya, belum akurat. Coba mencari di mana Donald Bisan juga Ramadan Sananta. Handball memang terlihat dan Donald Bisa langsung bisa memberikan sebuah pengaruhnya kepada penyerangan dari PSM Makassar. Ya, akan kita lihat secara replay ya Pak Bungkus. Apakah benar handball? Ya benar, handball kena tangan dari Bruno ya. Lebar. Posisi ya sebagai tangan aktif itu. Di sini tidak terlalu kelihatan, tapi kalau yang tadi nah, ini dia lagi. Ya, tangan dari Bruno Dybala. Ya, Ronaldo bisa memberikan bahaya. Dan protes apabila oleh Pedro Henrique. Awalnya ya, karena berada di posisi dekat ya. Dan masih melakukan protes pemain dari Persikabo terhadap handball Bruno Dybala. Dan memang ini terjadi memang di penghujung pertandingan, pemirsa. Mana Bruno Dybala? Ya, lagi-lagi kita akan menunggu bagaimana replay ya. Dan Bruno Dybala yang menarik, Bruno-nya tampaknya menyadari gitu. Bruno-nya nggak protes. Iya, pemain yang lain yang tampaknya anggap tidak ada handball. Lagi-lagi replaynya Pak Bungkus. Iya, dikenai tangan itu. Tangan Bruno juga dan bolanya langsung berubah arah ya. Bolanya langsung berubah arah. Ini dia. Iya, kena tangannya. Iya, ini bolanya ke sana ya. Kalau enggak kan bolanya belakang awal. Wasit memberikan penalti tentunya untuk PSM Makassar. Akan didapatkan 6 gol bagi PSM Makassar kali ini bersiap-siap untuk melakukan eksekusi. Melihat Ramadan Sananta, saya dia mencetak gol kali ini. Sementara kiper Teddy Harry juga sudah melakukan ancang-ancang, melakukan antisipasi di bawah misar. Ramadan Sananta menarik nafas, menguatkan emosinya. Kali ini Ramadan Sananta gol! Oleh Ramadan Sananta untuk gol yang ke-10 di musim ini terhadap mantan timnya Persikabo 1973 yang membuat PSM Makassar bisa unggul atas tuan rumah Persikabo 1973 dan bisa menjauh dari Persib Bandung dan juga Persija Jakarta jika pertandingan tetap dengan skor yang sama. Yang menarik bagi saya adalah cara Ramadan mengeksekusi, tidak dengan tendangan keras seperti kita perkirakan karena cukup menegangkan. Dia mengeksekusi dengan tenang, bahkan mengarahkannya ke tengah dengan kaki bagian dalam. Luar biasa ini pilihan untuk eksekusi yang di luar perkiraan kita. Jadi melihat bagaimana kondisi licin ya, dia tidak mau ngambil syuting keras ya, karena bisa terpleset.